Halo guys, kali ini kita main Sakura School versi Cina lagi ya. Guys, katanya ada vampir Cina loh. Kalau penasaran, kalian tonton sampai habis ya. Hah, aku dapat surat misterius. Katanya ada harta karun di palace. Oh my god, aku harus samperin Sakuroni. Aku harus ajak dia sekarang, walaupun udah malam. Tapi katanya di sini emang bisanya diambilnya malam sih. Aduh, aku harus samperin sekarang Sakuroninya. Ayo buruan. Aduh, dia belum tidur kan ya walaupun udah malam. Enggak lah, kalaupun tidur aku bangunin. Jangan sampai dia gak nemenin aku. Mana berani aku sendirian. Eh, ada tuh dia lagi nonton. Kayaknya lagi nonton TV tuh. Sakuroni, kamu harus anterin aku sekarang. Hah? Kamu mau kemana malam-malam? Ini, aku dapat surat misterius. Katanya ada harta karun di palace. Ayo kita harus berangkat sekarang. Ah, yang benar kamu. Itu harta karunnya di mana di palace? Aduh, kamu tuh nanya lagi. Aku kan tadi udah bilang. Kamu tuh kalau malam-malam telinganya suka rada-rada gak denger gitu deh. Iya nih, aku kalau malam-malam suka budek sebelah. Habisnya aku kan mau tidur. Kenapa jadi ke palace? Aduh, udah pokoknya sekarang kamu harus anterin aku. Masa kamu biarin aku sendirian? Yaudah, ayo deh kita ke sana. Nah, gitu dong. Ya udah, pakai mobil kamu aja ya. Ya udah, yuk berangkat sekarang ya, jangan sampai kemalaman. Iya, lagian udah malam juga. Let's go. Aduh, Sakuroni, kamu melek, jangan sambil merem-merem gitu tuh. Kan nabrak. Aduh, iya, udah kamu tenang aja, itu kan pelan juga nabraknya. Ah, tetap aja penyok. Aduh, aku jadi deg-degan, jangan-jangan kita hanya nyampe peles yang ada masuk rumah sakit. Enggak, tenang aja udah, kamu pakai seat belt tapi ya. Iya, aman. Sakurani, kok kamu ngarahinnya ke sini sih? Ini mah ke castle, bukan ke peles. Oh iya, maksud aku tuh castle. Aduh, aku lupa, abis sama-sama istana sih. Tapi bener kok yang ini. Ah, kamu ada-ada aja. Terus di castle emang ada apa sih? Ih, kan aku udah bilang ada harta karun. Ah, kamu mah jadi bolot gini kok udah malam. Ini sepi banget loh. Ini bukannya serem ya, Sakurani? Aduh, Sakuroni, kamu kok udah malam parkir aja nggak bener, gimana sih? Bener kok, itu sesuai tempatnya. Ya tadi sampai naik-naik gitu. Ya udahlah kita kesana. Sakuroni, lihat deh, kok itu kudanya jadi warna hijau ya? Iya, itu kudanya kenapa warna hijau ya? Itu kuda apa rumput? Iya, serem amat. Kalian mau masuk ke sini ya? Kok bisa ngomong sih kudanya? Iya, serem banget. Iya, kamu bisa ngomong. Hati-hati, saya ingatkan. Kalian bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Hah? Serem banget, Sakuroni. Gimana dong? Tapi aku kan penasaran sama harta karunnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kamu aku jagain kok. Oke deh. Ya udah, makasih kuda ya atas peringatannya. Oke. Ya udah, Sakuroni, kita langsung masuk aja. Ih, serem banget ya. Kenapa jadi warna hijau kayak gitu? Kayak lumut deh. Itu kayaknya hantu deh, bukan lumut. Iya juga sih, tapi kenapa warna hijau ya? Yaudah, yuk kita masuk aja. Sakuroni. Wah, itu bukannya vampir. Iya, kok ada vampir Cina? Vampirnya tapi warna hijau. Iya, serem banget ya, loncat-loncat doang lagi. Bisa ngomong gak ya kira-kira? Kalian ingin mencari harta karun ya? Kalau kalian ingin mencari harta karun, kalian harus naik ke atas. Jangan sampai ke bawah karena berbahaya. Iyalah, naiknya ke atas. Kalau naik ke bawah mah gak bisa. Iya, itu mah namanya turun. Gimana sih vampirnya? Saya cuma mengingatkan, nanti kalau kalian tidak bisa keluar, tahu rasa sendiri. Ya, gimana dong, Sakurani? Kita udah diingatin, diingatin. Kamu ngomong apa sih kok jadi belibet gitu? Udah sama vampir. Iya, sebenarnya aku takut sih, ini aja lidah aku udah gemeter. Aduh, ya udah deh kita masuk aja, enggak apa-apa. Katanya kamu mau jagain aku, tapi kok kamu takut? Ini tadi disuruhnya ke bawah apa ke atas ya? Aduh, Sakuroni, tadi kan udah dibilangin jangan ke bawah, berbahaya. Aduh, kamu tuh kalau udah malam enggak nyambung deh. Lagian itu kan mereka itu kan setan. Kenapa kita mesti percaya sama setan? Ya karena kan mereka yang jaga tempat ini. Jadi mereka yang tahu lah. Masa kita gak mengikutin aturan yang punya tempat ya. Wah, itu rame banget zombinya tadi. Mana Sakuroni, vampirnya gak ada. Itu tadi rame banget. Aduh, masa kamu gak ngeliat nih? Iya, ini mah rame banget. Ini mah perkumpulan vampir, mana pada loncat semua. Gimana dong? Apa kita harus ke tengah-tengahnya ya kali ya? Iya, kalian ini Hulk apa vampir sih? Kok ijo-ijo gini? Aduh, kamu kok malah roasting vampirnya? Kita ini vampir Cina tahu. Gimana nih? Kok kita jadi ikut loncat-loncat? Iya, jadi vampir juga? Kenapa kita jadi sama kayak vampirnya? Aduh. Kalian akan loncat bersama kita selamanya. Kalian sudah menjadi bagian dari kita. Jangan, gimana dong?
kalau kalian ingin kembali, kalian harus berjoget. Kalau kalian tidak bisa joget, kalian tidak akan bisa kembali. Duh, Sakuroni joget apa dong? Aduh, aku juga bingung. Ini susah banget buat jogetnya karena udah otomatis loncat-loncat. Aduh, iya yuk kita berusaha. Jangan sampai kita jadi vampir selamanya. Iya, males banget aku jadi ijo-ijo. Iya, kayak hulak. Udah yuk, ayo kita mulai. Waduh, ini joget apa namanya Sakuroni? Aku ikutin kamu doang nih. Aku juga gak tahu. Iya, kita namain aja joget baling-baling bambu. Aduh, dada aja. Udah cukup kan ya? Kita bisa balik lagi kan jadi manusia? Muternya sejam dong. Harus lama, tidak boleh sebentar. Aduh. Yang ada kepala aku pusing deh Sakuroni kalau kayak gini. 1 jam, 30 menit deh. Iya, kamu pakai nawar lagi. Emangnya hantu bisa ditawar apa? Akhirnya kita berhasil bebas dari kutukan vampir lemper. Aduh, iya bener. Ini udah kayak ulat keket gak sih Ijo semua mana gerakannya kayak gitu. Hei, kalian ngatain kita mau joget-joget lagi. Enggak. Ya udah kalian pergi sana. Ya udah Sakuroni, mending kita langsung naik lagi yuk. Aduh, ada-ada aja. Aduh, ayo. Hah, ini naik lagi kan ke atas ya kan? Katanya kita gak boleh turun. Iya, udah terlanjur ke atas, gak bisa turun lagi. Itu lihat deh, kok di situ kayak ada vampir tapi tua gitu ya. Apa ini sesepuhnya ya Sakuroni? Iya, coba kita kesana yuk. Tapi hati-hati jatuh, ini kenapa lantainya bolong-bolong sih? Iya ya, mana bolongnya ke tempat yang tadi kita joget lagi. Aduh, permisi vampir kakek, vampir tua. Kalian pasti mau mengambil harta karun ya? Iya benar kek. Gimana caranya ya? Kita tadi tuh udah joget-joget sejam, jangan sampai di sini disuruh joget lagi ya. Kalian harus berpantun. Hah, pantun? Aduh Sakuroni, aku paling gak bisa deh yang namanya pantun. Pantun apa ya? Aduh, kek boleh mikir dulu nggak? Tidak. Minum sekoteng pakai kue cucur. Cakep, apa tuh lanjutannya Sakuroni? Gue ganteng, tapi kok lo hancur? Aduh, kamu malah ngatain deh. Emang hancur, saya kan setan. Tapi lucu, ya jadi dimana ya, saya lupa tempat harta karunnya. Aduh kek, kan tadi saya udah pantun, kenapa kakek jadi lupa? Karena kalian pantunnya lucu, kita kasih tas, terus nanti kalian tinggal naik aja ke atas. Nanti kalian nemu kok harta karunnya. Wah, makasih ya. Untung ada kalian. Kalau kakek doang, pasti kita bingung juga ini. Iya, makasih banyak ya. Oh ya, kita dapat tas buat apa? Buat ambil harta karunnya. Wah, baik banget ya di sini vampirnya ternyata. Ya udah deh, mana tasnya? Kita abis ini langsung ke atas aja, Sakuroni. Ayo. Ini mah kayak tas sekolah kamu, Sakuroni. Hihihi, jangan bawel. Dimarahin tuh. Iya, udah kamu gak usah protes deh, udah ngatain cool. Sekarang kamu juga ngatain tasnya. Ntar kita jadi vampir beneran loh. Yaudah, ayo buruan kita ambil semua hartanya abis itu kabur. Iya, kemana dulu ya ini ya? Kayaknya ke kiri dulu deh. Ada vampir lagi nih disini. Ada apa kalian kesini? Kalian tidak boleh pergi, kalian harus makan dulu. Hah, makan dulu? Emangnya di sini kamu jualan apa gimana maksudnya? Saya di sini jualan sudah ribuan tahun tapi tidak ada yang beli. Ya iyalah, aneh banget nih hantu. Yaudah deh Pir, kita beli. Pir, emang saya supir, saya vampir. Iya kan, sama-sama Pir, udah buruan siapin, kita tuh pengen pulang tahu. Ini kok rasanya aneh banget ya Sakuroni. Iya, ini sopnya juga warnanya merah kayak darah. Aduh, ini makanan apaan ya? Tapi ntar kalau gak dimakan, vampirnya marah lagi. Itu adalah udang dari ribuan tahun yang lalu sudah busuk di sini. Lalu makananmu anak laki-laki, itu adalah saus mata kuda. Aneh banget. Aduh, cari harta karun gini banget ya Sakuroni. Yaudahlah, kita langsung bayar aja, gak usah dihabisin Sakuroni. Iya bener deh, bener kita sakit perut, muntaber yang ada. Makasih ya Pir, nih uangnya. Iya, semoga laku deh ya di kalangan setan. Makasih, terima kasih banyak. Oke deh, kita pergi dulu. Aduh, serem banget deh. Ada aja kita nyobain masakan vampir. Ini tempat apa ya? Loh, ada vampir lagi. Kalian mau nginep di sini? Emangnya ini penginapan ya? Ini adalah penginapan. Ketika kalian tidur, kalian tidak akan bisa bangun untuk selamanya.
Ya, ya gak mau lah kalau kayak gitu. Gak jadi deh, Pir. Makasih ya, kamu udah berani. Aduh, makin serem aja nih tempat. Ke atas lagi, Iya, buruan. Semoga langsung harta karun deh ya. Ada vampir lagi nih. Kalian kesini mau ngambil harta karun kan? Iyalah, kita udah capek ketemu vampir terus. Ya iyalah, namanya juga ini sarang vampir. Kalian boleh masuk, tapi jangan sampai kalian masuk ke air panasnya. Atau kalian akan berubah menjadi vampir. Wah, aduh, ribet banget sih. Aduh, ya udah deh Sakuroni, kita turutin aja. Buruan kita masuk. Ayo. Wah, Sakuroni, lihat deh. Uangnya banyak banget. Cepetan masukin ke tas, ayo. Abis itu kita kabur. Wah, syukurlah kita kaya Sakuroni. Nah, udah aku masukin nih semua uangnya. Tapi kan kita gak boleh lewat bawah Sakuroni, gimana dong? Aduh, berat banget, mana turun tangga lagi. Tapi aku ingat, aku kan bawa jetpack. Kita naik jetpack aja yuk, keluar tuh. Oh iya bener, bentar deh. Kenapa dari tadi kita gak naik jetpack aja Sakuroni? Jadi kan kita gak usah lewat-lewatin vampir. Oh iya bener juga, ya ampun lupa. Soalnya malam-malam sih kamu ngajaknya, aku jadi lupa deh. Aduh, ya udahlah gak apa-apa. Yang penting kita udah dapat harta karunnya. Ayo kita cabut. Ayo Sakuroni, cepetan. Wah, serem banget ya guys vampir-vampirnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye.